lo tanding basket sama gue. Gue tunggu pulang sekolah. Bye. Kamu ini gimana sih? Cuma disuruh ngantarin Megan aja gak becus. Bisa-bisanya kamu biarin Megan diantar sama cowok gak jelas itu. Kevin udah larang Megan kok mah. Tapi tuh anak aja yang langsung pergi. Jadi yang salah siapa? Kevin. Ya enggak lah. Ya tetap kamu lah yang salah. Lah, kok aku yang salah? Kan kamu tahu, Mama gak suka keluarga kita itu bergaul sama orang yang gak jelas. Tapi tetap aja, kamu biarin Megan pergi dengan orang itu yang kita belum tahu asal-usulnya. Iya, aku terus yang kenapa. Nah, ini mah rumahnya. Beneran ini rumahnya? Ya iyalah, aku lihat sendiri kok semalam Michael di sini. Ya udah, ayo. Astagfirullahaladzim. Bu, bangun, Bu. Bu, Ibu. Mas, kita mau ke rumah sakit, Mas. Ayo, Mas. Siapnya itu ah, pagi-pagi udah ketua aja. Permisi, halo. Iye, bentar. Padahal lagi serunya loh filmnya. Emanglah. Permisi. Pin, kayaknya nggak ada orang deh. Mungkin lagi pada kerja kan? Adanya itu. Coba mama ketuk lagi. Ini juga dari tadi diketok. Permisi. Iye, tunggu dulu. Ini ada apa nih pada kena datang kemari? Oh, ini ternyata mamanya Haikal. Halo, woi. Hei, ibu, ada apa yang datang rumah saya, ha? Ini Bu, saya tantenya teman Haikal. Saya datang sini untuk mengembalikan barang Haikal yang ketinggalan di rumah kami. Karena kemarin Haikal datang ke rumah kami dan barangnya ada yang ketinggal. Haikal? Siapanya Haikal? Gak ada loh namanya Haikal di sini. Gini loh Bu, nama suami saya Udin dan ada satu anak bujang saya namanya Samsulnya. Mana ada namanya Haikal loh? Mungkin ibu salah alamat kali. Kamu beneran lihat Haikal semalam ke rumah ini? Beneran loh, Ma. Semalam jelas-jelas Kevin lihat dengan mata Kevin sendiri Haikal ke rumah ininya. Tapi, Bu, Haikal kemarin pulang ke rumah ini loh, Bu. Eh, Bu, mau maaf nih ya. Sudah saya bilang kagak ada namanya Haikal. Nggak cai kali, Bu, ini, ah. Kevin, kamu yakin beneran di sini? Iya, kok, Ma. 100% yakin. Terus? Kenapa dia bilang gak ada namanya Haikal? Hah? Ya mana Kevin tahu lah. Jadi ini bukan rumahnya Haikal ya, Bu? Ya enggak lah, pakai nanya lagi Bu ini, Bah. Jelas-jelas rumah akunya ini. Tuh kan? Kamu nih gimana sih? Gak becus. Karena ini bukan rumahnya Haikal, kalau gitu kami pamit dulu. Maaf mengganggu waktunya ya, permisi. Bikin malu saja kamu. Ayo pulang. Ma, woi, tungguin. Bruh. Ada-ada aja lah aku tengok ah. Kamu beneran mau tanding basket nanti sama Kak Rehan? Iya. Kenapa? Apa ada kaitannya sama aku? Hey, kenapa bengong? Jawab pertanyaan aku, ada kaitannya sama aku? GR. Iyai! Kami cuma tanding-tanding biasa aja. Awas aja ya, kalau lebih dari itu. Woi, mabar kuy. Ayo, bosan kali aku, Bah.
Tunggu dulu, cinta pertama aku lagi telepon ini. Halo, apa mak? Bruh. Ini loh, ada tadi tante nanya Haikal dia di sini. Temamunya itu ya semalam itu. Hah? Ke rumah kita orang itu? Iya loh, Samsul. Iya, harus berapa kali mama bilang sama kamu? Woi, Megan, mau ke kantin nggak? Kami mau ke kantin nih. Ikut dong. Kamu mau nitip nggak? Nggak usah. Ya udah, kalau gitu aku pergi ya. Woi kau, aku ada berita penting nih buat kau. Berita penting? Apaan? Gini, kata mamaku ada nih katanya tante datang ke rumah kami cariin kau katanya. Cariin gue? Iya loh, apa mungkin tantenya Megan ya? Tantenya Megan kok bisa tahu rumah kau? Ya kan semalam kau nginap rumahku lah Ege. Dan dia ikutin kau, makanya dia tahu rumahku. Kenapa tantenya Megan ikutin gue? Mungkin dia ingin tahu asal-usul lo kali, kalau dekat sama Megan. Nah, bisa jadi tuh, kata si Altong. Gue harus cari tahu. Baiklah, langsung saja kita buka penawaran untuk satu bidang tanah dengan luas 2 hektar yang terletak di kota Jakarta dengan harga 400 juta rupiah. Saya akan beli dengan harga 500 juta rupiah. Oke, 500 juta rupiah. Saya akan beli dengan harga 550 juta rupiah. Oke, 550 juta rupiah. 700 juta rupiah. Oke, 700 juta rupiah. 1 miliar rupiah. Wow, 1 miliar. Ada lagi yang penawaran lebih tinggi dari 1 miliar? Apakah tidak ada? 1,5 miliar rupiah. Wah, sepertinya ada yang lebih tinggi ya, permisa. Saya beli dengan harga 2 miliar. Wow, 2 miliar rupiah. Saya beli 5 miliar. Wah, 5 miliar guys. 10 miliar rupiah. 30 miliar rupiah. 50 miliar rupiah. Wah, 50 miliar. Apakah ada penawaran yang lebih tinggi dari 50 miliar? Hah, pasti dia nggak sanggup. Apa tidak ada? Oke, baiklah, sepertinya tidak ada lagi penawaran yang lebih tinggi dari 50 miliar. Maka dengan ini kami memutuskan bahwa perusahaan Armana Corp yang akan mendapatkan satu bidang tanah dengan luas 2 hektar yang terletak di kota Jakarta dengan harga 50 miliar sesuai dengan kesepakatan penawaran ya. Selamat menghabiskan uang Pak Armana.
kurang ajar. Dia sengaja ngerjain aku. Lihat saja, tak akan kubiarkan. Tunggu. Ada apa ya, Bapak Armanayan terhormat? Anda memang sengaja ya mengerjai saya sehingga saya beli tanah tersebut dengan harga 50 miliar. Kenapa? Bukannya harga 50 miliar itu, bukannya harga yang sangat murah bagi Anda? Oh, apa mungkin Anda tidak mampu untuk membeli tanah tersebut dengan harga 50 miliar? Brengsek. Maaf, Bapak Armana dan Bapak Hanjaya. Tolong, jangan membuat keributan di sini. Kalau tidak, saya tidak akan segan-segan untuk panggil polisi di sini. Ingat, urusan kita belum selesai. Haikal ganteng banget tahu, meleleh gue liatnya tau nggak? Haikal! Brengsek. Wow, pertandingan kali ini sangat sengit ya, guys ya. Ya ampun. OMG. Loh, Megan, mau kemana? Udah, lo apa sih? Biarin aja kali. Iya, Dem. Kak, mohon maaf, ampun deh. Ada apa? Kok bisa kayak gini? Haikal, kamu gak apa-apa? Ada yang sakit? Ayo kita ke UKS. Kan, apa aku bilang, gak usah tanding-tanding. Tetap aja kamu tanding-tanding gak jelas kayak gitu. Jadi gini kan? Cie, yang perhatian. Apaan sih, gak ada ya? Ger banget jadi manusia. Yang bener. Woi, Megan sakit woi. Biarin, gue gak peduli, bodo amat, bek. Kenapa pada acara hujan segala sih? Mana gue gak bawa payung lagi. Belum bareng ya sama aku. Enggak, gue dijemput sama sepupu gue. Kalau misalnya takdir berkata lain gimana? Apaan sih? Apalagi? Woy, ini gua woy. Woi, lo di mana? Gue udah di depan nih. Gue pakai payung warna hitam. Lo cepatan sini cepat.
payung warna hitam. Megan? Kapcagi nege natanajun no. Loh, Haikal? Kok bisa loh? Gak nyangka ya, ternyata takdir berkata untuk kita pulang bareng. Pulang bareng? Gak bisa, kan sudah aku bilang aku pulang bareng sepupu aku. Ini sepupu aku lagi jemput aku. Ya udah, suruh pulang aja sepupu kamu itu, biar kita pulang bareng. Gak bisa gitu, nanti dia marah. Terus, kalau aku yang marah gimana? Woi, cepetan ah, hujan ini hujan. Iya, nih gue bentar lagi kesana. Aku duluan ya. Tapi kan kita mau pulang bareng. Haikal, please deh. Nanti dia marah, gue pusing tau gak? Iya deh, kalau kamu gak mau pulang bareng sama aku gak masalah. Tapi biarkan aku antar kamu ketemu sepupu kamu ya. Ini lagi hujan loh, aku gak mau pacar aku ini nanti sampai sakit. Kapcagi nege natanajun no. Nan amu maldo hal suga. Loh, ngapain pegangan tangan? Gak apa-apa, biar kayak di film-film. Iyai! 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야. 오, 반투선 ya lama pacaran dulu gitu. Mana ada, siapa bilang? Tadi gue salah masuk payung kok. Lo bilang lo pakai payung hitam kan? Jadi gue sangka kalau ini itu lo. Alah, salah masuk payung, banyak kali alasan kamu kutengok. Ya udah cepet buruan masuk, basah nih gue. Ya udah aku pulang duluan ya. Maaf kalau aku tak bisa pulang sama kamu. Gak apa-apa, gak masalah. Bisa lain waktu kok. Cepetan masuk, woi. Aku duluan ya, bye. Bye. Ternyata bokapnya Megan itu namanya Armana. Dan mereka mempunyai sebuah perusahaan yang lumayan sukses yang bernama perusahaan Armana Corp. Dan pada beberapa tahun yang lalu, perusahaan tersebut pernah mengalami bangkrut karena terjadi penipuan terhadap perusahaan Armana Corp dengan perusahaan Hanjaya. Bentar deh. Bukannya perusahaan Hanjaya itu perusahaan keluarga Haikal ya? Jadi berarti keluarga Megan dengan keluarga Haikal musuhan dong? Bagus. Gue jadi punya rencana buat ngancurin hubungan Haikal dengan Megan. Meban ya 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 ya. Pulo nol ya 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 ya. Nae mamul gobekhareogo taimingman boneun na. Geureon nareul eon bomyeo wae geureonyago mon nae eotte. Thank you for watching.